Maka pengarang di sini memuatkan kepada kita, ya, ketika anda berbicara hendaknya perhatikanlah kehormatan waktu, tempat dan manusia. Maknanya kita meraikan waktu itu waktu apa, tempat itu di mana, dan juga siapakah yang berada bersama dengan kita pada ketika itu. Bukan bermakna membezakan golongan antara satu golongan dengan satu golongan, tetapi sudah pasti adab kita bersama dengan golongan golongan yang berbeza itu tidak sama, tidak serupa, ya? Seperti kita dengan orang yang lebih tua, seperti kita dengan sahabat kita yang sebaya, seperti kita dengan kanak-kanak, seperti kita dengan golongan yang lebih berilmu, ada perbezaan di antaranya. Maka pengarang di sini memuatkan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 197. Surah Al-Baqarah ayat 197 bertepatan dengan musim haji ataupun bulan haji yang kita sedang berada di dalamnya pada hari ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah, al-hajj, haji itu, ashhurum ma'lumat, dia hanya berlaku pada bulan-bulan yang diketahui, maklum, maklumat, ya. Apa bulan haji? Bulan haji. Kita memetik daripada riwayat Ibnu Umar bahawa jelas bulan haji itu ada tiga. Yang pertamanya Syawal, kedua Zulqa'idah dan Zulhijjah. Ini saya bahas ni takut bertukar jadi kuliah fiqah pula ni. Ya, tapi kita tahu tak kenapa disebut bulan haji itu tiga bulan ni? Kenapa tak Zulhijjah saja? Kalau satu orang dia pakai ihram daripada bulan Syaban lagi untuk buat haji, sah tak sah? Ihram haji tu maknanya dia niat tu ihram haji, dia buat, dia pakai itu daripada bulan Syaban lagi. Lepas tu dia buat ifrat pula, dia tahan duduk dalam ihram tu sampailah wukuf Arafah tu, 9 Zulhijjah daripada Syaban, boleh ke? Ataupun dia pakai ihram tu, dia niat tu dia niat haji, kemudian dia buat umrah dalam bulan Ramadan, kan? Lepas tu dia lepaskan, dia halal. Lepas tu dia buat haji, dia i'tibar haji tamattu. Pelik juga kes ni. Di i'tibar bulan haji itu, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah ini adalah bulan di mana kita boleh memulakan niat haji, ihram niat haji. Haji ni seperti mana tuan-tuan tahu, ifrad, tamattu, qiran. Yang dah pernah pergi haji, okey. Yang tak pernah pergi haji tak nampak. Betul tak? Yang tak pernah pergi haji mungkin Allahu Akbar cerita qiran dah terlupa, tamattu lupa, ifrad lupa. Baca dekat asas, kalau nak tahu asas dia, kalau tuan-tuan baca kitab Umdatul Ahkam secara basic boleh nampak. Tapi macam mana pun untuk bab haji ni kena buka kitab fiqh lah, maka kita akan lebih jelas. Tapi kalau buka Umdatul Ahkam ataupun hadis-hadis hukum, ya, seperti Bulughul Maram, maka kita akan jumpa hadis-hadis asas yang menjadi bab kepada masalah haji, ya. Baik. Jadi satu orang ni bila dia pergi ke tanah suci dan berniat untuk menunaikan haji, maka dia niat haji itu ataupun ihram haji itu mestilah bermula seawal ataupun seawal-awalnya bulan Syawal. Sebab itu penerbangan haji itu dimula bila tu? Syawal lah, Syawal akhir itu, sebelum masuk Zulqa'idah. Boleh faham ni? Okey tak? Ada kemusykilan? Tak ada. Maka kalau dia berniat haji dan dia melaksanakan umrah itu dalam bulan haji itu, itu yang dipanggil tamat tu', yang menyebabkan dia kena bayar dam. Boleh faham? Jadi kalau dia pakai pakai ihram, kemudian dia berniat ihram haji, ya, labbaik Allahumma hajja, maknanya dia pakai itu dia niat
haji dan dia pakai, kemudian dia buat umrah, katakan ianya berlaku dalam bulan Zulqa'idah, kemudian dia lepaskan, maknanya selesai umrah tu dia halal, kemudian nanti dia akan pakai balik masa nak tarawih, masa nak wukuf nanti. So ini dipanggil haji tamat tu. Kenapa? Dia melakukan umrah dalam keadaan ia berniat haji, dan umrah dilakukan dalam bulan haram, bulan haji. Ha. Boleh faham? Okey. Nampak macam YouTube buffering. Tak. Bulan haji tu, ibadah pelaksanaan haji tu yang kemuncak tu berlaku Zulhijjah. Tapi dia ni, haji ni dia bermula daripada Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Kenapa ada bulan haji ni? Kita nak mula pakai ihram niat haji bila? Start boleh bermula. Bulan Ramadan boleh? Tak masuk lagi. Dia bermula bulan Syawal. Dan kebiasaan kalau kita tengok zaman Salafus Salih dulu, mereka memulakan perjalanan, ada yang telah memulakan seawal Syawal lagi lah. Begitu. Okey. Ada yang, bagaimana kalau buat umrah dalam bulan haji tapi tak niat haji? Mana buat umrah saja? Boleh terfikir tak? Dia buat umrah dalam bulan Zulqa'idah, umrah saja. Saya lupa saya tanya di mana. Ada jemaah jawab, tak mungkin Ustaz, dia kata. Soalan Ustaz ni tak mungkin, dia kata. Takut saya cara dia jawab. Tak mungkin, dia kata. Saya kata, kenapa tak mungkin? Mana boleh Ustaz, mana dapat visa? Saya kata, dia nak kenakan saya kot. Betul lah statement tu. Saya tak cakap ia hanya untuk orang Malaysia. Kalau orang Saudi, kalau orang Mekah, saya tak tahu warga Saudi. Tapi yang saya tahu daripada ustaz saya yang duduk dan lahir di sana, orang Saudi pun dia ada sekarang, dia ada kuota untuk buat haji dia. Bukan boleh tiap tahun. Kata dia baru buat tahun lepas, dia tak boleh buat dah tahun ni. 5 tahun sekali. Jadi tahun lepas dia dah buat, warga Saudi, orang Mekah, dia dah buat. Tahun ni tak nak buat, dia nak buat apa? Time orang duduk wukuf tu dia buat apa? Dia boleh buat umrah. Dia boleh buat umrah, dia boleh tawaf. Jadi macam mana kalau buat umrah di bulan haji tanpa niat haji? Itu tak jadi masalah. Kerana umrah Nabi di bulan apa? Jadi kita tengok Al-Imam An-Nawawi membahaskan tentang perkara ini berdasarkan beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan umrah Nabi berlaku dalam bulan Zulqa'idah. Umrah di yang mana Nabi berniat di Ja'ranah, di Hudaybiyah, seperti mana yang kita tahu selepas peristiwa Perang Hunain, kita dah pernah baca hadis-hadis itu. Maka Nabi melakukan umrah dalam bulan haji tanpa melakukan haji. Nampak tak? Boleh tak boleh? Boleh lah jawapannya. Tak ada masalah. Yang terkait dengan hukum dam itu, tamattu itu, melaksanakan umrah dalam bulan haji bagi orang yang berniat haji sahaja. Boleh. Maka sebab itu Allah kata dalam Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Dia ada Ashhur. Ashhur ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia plural, dia jamak. Dan jamak dia adalah jamak qillah, jamak yang kurang daripada 10. Maknanya 10 dan ke bawah. Dia pakai perkataan Ashhur. Kalau jamak yang membawa maksud lebih daripada 10, dia pakai perkataan Shuhur. Jamak kasrah dia panggil. Kalau belajar bahasa Arab lah. Ya, baik. Jadi 3 bulan itulah dipanggil sebagai bulan haji, ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafas. Maka bagi sesiapa yang mewajibkan padanya haji, ya, maksudnya dia mewajibkan haji ini, man farada, maka sesiapa yang memastikan berhaji ataupun siapa yang akan menunaikan haji, maksudnya di situ farada di situ maknanya dia tahrimu nafsahu, maknanya dia tahrimu nafsihi, maknanya dia mengharamkan dirinya dengan ihram. Orang yang memakai ihram digelar sebagai muhrim. Ya, mahram ke muhrim? Muhrim, bukan mahram. Boleh faham? Ingat, bukan mahram. Mahram tu apa? Mahram. Maksud mahram.
yang diharamkan berkahwin. Itu sebab haram, mahram. Bukan mahram maknanya yang dihalalkan berkahwin. Ada kategori yang diharamkan berkahwin tetapi dia tidak muabbad. Dia mahram, dia tidak boleh dikahwini tetapi dia bukan bersifat muabbad. Yang ini aurat dia sama macam orang yang boleh berkahwin. Contoh dia apa? Contoh dia ipar. Ipar dia boleh kahwin dengan ipar? Mana boleh? Tak boleh kahwin dengan ipar. Tapi dia tidak muabbad, tidak selama-lamanya. Sekiranya dia berpisah dengan adik-beradik kita, kita boleh mengahwininya sekarang, sekiranya kita berada dalam kedudukan halal berkahwin. Nampak? Ada yang mahram dia muabbad, sama ada dengan pertalian darah ataupun dengan disebabkan perkahwinan seperti mertua. Menantu tu jadi jadi mahram muabbad. Nampak? Orang Melayu senanglah istilah kita, batas sembahyang tak batas sembahyang tu je. So mana yang salam tak batas sembahyang? Kan? Jadi disebab situ saja. Ya. Baik. Okey. Jadi orang yang dia mengharamkan dirinya dengan ihram dengan niat haji pada musim haji, itu maksud faman farada fihi al hajja, maka fala rafas, maka dia tidak boleh berkata rafas. Rafasnya ada beberapa tafsiran lah. Sama ada tuan-tuan nak ambil umum, rafas ini setiap kata-kata yang buruk, kata-kata yang teruk, ataupun makna yang lebih banyak ditafsirkan, iaitu kata-kata yang membawa kepada muqaddimatul jima' di antara pasangan suami dan isteri, makna rafas. Ya, kata-kata yang berbentuk gurauan, yang berunsurkan kepada boleh mendatangkan syahwat, nafsu, maka itu tidak dibenarkan dituturkan dalam ketika mana satu orang itu berihram dalam musim haji. Boleh faham ya? Tuan-tuan, kerana dia boleh menyebabkan perkara lain lah. Berihram mana boleh bersama dan sebagainya. Ya? Okey. Wala fusuq. Fusuq ni apa? Kata-kata, tuan-tuan bahaslah segala kata-kata yang buruk, yang mana kata-kata itu boleh membawa kepada dosa, maki hamun dan sebagainya. Wala jidala fil hajj, dan jangan kamu berjidal. Apa ni? Berselisih dalam haji. Asal kepada kenapa masalah berselisih dengan haji ni, ada beberapa maksud. Yang pertama ni, zaman dahulu orang ini dia akan menyatakan bahawa haji dia lebih afdal, lebih baik daripada haji kamu. Sebab orang Arab ni, situasi geografi di Mekah, mereka melihat kemuncak haji, kemuncak ibadah adalah haji. Kemuncak ibadah haji. Maka bila mereka melaksanakan haji itu, sesudah ataupun semasa mereka melaksanakan haji, biasanya sesudahlah, mereka akan kata, haji aku lebih baik daripada haji kamu. Haji kamu lebih baik daripada, haji aku lebih baik daripada haji kamu. Yang seorang lagi kata, haji kami lebih baik daripada haji kamu. Mereka nisbahkan muka, wallahu alam. Tapi mereka berjidal, haji siapa lebih baik, haji siapa lebih sempurna. Tuan-tuan, mana kita nak nilai, tuan-tuan? Ya? Masyarakat kita, tuan-tuan, tolonglah pesan kepada saudara-saudara mara kita yang nak pergi tu esok, jangan kejar lawan umrah siapa banyak. Tolong kena bagi tahu ni tuan-tuan, nak pesan eh. Ha, ada pakcik-pakcik kita yang kita rapat, kita kata ya, Pak Long, esok jangan lumba-lumba sangatlah. Umrah tu janji dapat buat sempurna insya-Allah. Banyak habis masa di masjid pun okey, cantik. Ha, ini lebih baik. Ya. Kadang-kadang kita ialah ada sebahagian tu yang mengajar pula macam tu. Tidak apa, dia pun tanya mutawif pula, tanya bapa umrah dah. Kita pun tersentak lah. Kita perasan mutawif banyak dah, faham mutawif tak buat pun. Bila balik dia cerita kat orang. Bila balik, biasalah orang balik haji dia ada mangkuk kuih raya tu kan, dia bubuh. Semua-semua tu lah, segala macam kacang-kacang tu, apa semua yang kena tipu ngarap beli tu kan. Dia ni lah, dia hidang tu, dan dia kadang-kadang ada orang cerita, dia kata, "Kuni alhamdulillah," dia kata kan, "umrah ni dapat lah, satu hari buat dua kali." Orang dengar tu, Allahu Akbar. Kan, masalah mengulang umrah ni satu isu lah. Yang kedua, kalau buat banyak pun apa nak cerita pada orang lain.
kita tak nampak bahawa kita membawa pulang ataupun menghidupkan kembali satu perkara jahiliah yang pernah dilakukan dulu. Orang dulu caranya lain. Dia kata haji aku lebih baik. Duduk nisbah cerita pada orang lain bahawa umrah aku lebih banyak itu macam nak bagi tahu bahawa kita buat lebih baik daripada orang lain. Ini dia. Itulah wala jidala bil haj. Jangan. Jangan duk kira macam tu. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, termasuklah dengan perbezaan package dan sebagainya, itu kita maklumlah. Tidak ada, bukan tunjuk bezanya di situ. Baik. Ataupun dalam wala jidala fil hajj ini, satu lagi makna yang lain bila kita rujuk dalam tafsiran, kita lihat adanya perselisihan pada masalah haji ni kerana haji ni satu ibadah yang orang Arab dia dah tahu. Maknanya kalau Nabi tak ajar pun dia orang boleh buat cara haji mereka. Mungkinlah ada satu dua manasik yang cara jahiliah lah. Itu kita tak tahu, kita pun tak dapatkan gambaran yang jelas. Ya. Mungkin ada tawafnya berbeza, mungkin lontarannya berbeza kan. Nah, dia kalau kita tengok cara jahiliah ni hari ni pun ada orang buat yang dia lontar bukan batu. Kan dia lontar apa? Kayu, selipar semua dia lontar kan. Dia macam beranggapan bahawa syaitan jin semua duduk terikat dekat tiang tu, baling cukup-cukup. Kena tiang tak apa, kena kepala orang. Kan? Jadi itu salah satu cara jahiliah juga. Maka adalah di kalangan mereka ni berdebat, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Sebab yang ikut Nabi haji tu berapa ramai? La ya'lamuhum, tidak mengetahui akan mereka itu jumlah mereka, illa khaliquhum wa raziquhum, melainkan pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka. Allah yang tahu. Nak kata ramainya pada masa itu yang ikut Nabi. Dan ada sebahagian duduk ikut Nabi ni, duduk ikut Nabi buat, tak pergi kursus pun, follow Nabi. Nabi buat pergi, Nabi pergi. Nabi sampai di Arafah, Nabi jamak qasar ikut, sampai di sana ikut. Dan macam satu orang sahabat, Ibnu Abbas tidak silap saya, yang tidak mahu bermalam di mana, di Muzdalifah, kemudian nak pergi ke ni dan pergi ke Masjidil Haram dan minta izin Nabi. Itu semua mereka tanya on the spot. Tapi haji masa tu maka berlalu, maknanya berlaku kan. Itu sebenarnya nak tunjukkan, walaupun kita digalakkan buat persediaan di sini, tapi nak menunjukkan sebenarnya ibadah itu mudah, ibadah itu senang kan. Begitu. Jadi disebabkan adanya knowledge di kalangan mereka tentang ilmu haji ni, maka adalah yang mula mengeluarkan pendapat-pendapat mereka yang tersendiri. Maka akhirnya wala jidala fil hajj, jangan berjidal, jangan berdebat tentang haji. Maka apa yang kamu dapati Rasulullah lakukan, maka itulah hajinya. Dah jelas dah. Makalah itulah haji yang kita buat. Apa sahabat yang paling, siapa sahabat paling beruntung tengok Nabi keluar daripada rumah sampai balik? Ingat tak? Seorang sahabat tengok Nabi, follow Nabi betul-betul. Sebab itu bila kita tengok hadis-hadis bab haji ni, hadis beliau sangat penting. Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang dapat ikut Nabi. Tengok daripada Nabi keluar rumah sampai Nabi pulang. Hadis Jabir ni penting dalam masalah haji. Baik. Okey, tuan-tuan. Fusuk, kata buruk. Musim haji pun tak boleh, luar musim haji pun tak boleh. Jidal fil hajj, kalau kita mengambil pendapat orang yang saling menganggap ibadahnya yang terbaik, sama ada dalam musim haji ataupun ibadah lain, tetap tidak dibenarkan. Rafas, kata-kata rafas ini tidak diharamkan pada setiap masa atau setiap tempat. Diharamkan pada ketika kita berpuasa, diharamkan pada kita dalam ihram menunaikan haji ataupun umrah. Tapi pada tempat lain boleh. Kenapa? Kerana Allah menjadikan certain masa atau certain waktu itu untuk dihormati dengan cara yang lebih agung ataupun cara yang berbeza bagi kita dapat menumpukan ibadah. Dan antaranya berpuasa. Dan dalam berpuasa itu pula kita tengok 10 hari dan malam yang terakhir. Fala rafas. Kalau Nabi tidak bersama dengan isteri baginda, maka tidak ada rafas. Tidak ada perbualan-perbualan yang membawa ke arah yang membawa nafsu. Bukan diharamkan, tidak haram.
malah benda tu kalau berlaku pada selain daripada waktu itu, maka mendapat ganjaran pahala. Maka gurauan yang baik di antara suami isteri yang menghasilkan kasih sayang, tetapi diharamkan pada beberapa tempat di atas menghormati waktu waktu tersebut. Mana Islam didik kita begitulah, ya. Tuan-tuan maupun sekalian, sebab itu bila kita melalui waktu-waktu tertentu, kan, contohnya macam contohnya waktu maghrib, waktu dilaungkan azan, kan, walaupun dalam masyarakat kita ini banyaklah dinisbahkan kepada perkara-perkara yang kadangnya tak ada nas pun, tak ada sandaran, ya, tetapi adalah lebih baik kita menghormati waktu tersebut, ya, sebagaimana waktu kita lihat waktu itu waktu yang orang berkejar kepada ibadah, ya, waktu yang mana orang semua masing-masing menumpukan untuk pergi solat dan sebagainya, ya, itu lebih, maknanya kita ambil daripada segi kebaikannya, ya, kita hormati waktu waktu tersebut. Begitu, ya, baik. Dan yang lebih anehnya, perkara yang jelas disebut oleh Allah dalam ayat ini yang diharamkan bagi orang yang melakukannya, maka tidak ada denda dan dam. Kalau dia pakai ihram tengah tawaf, haji, dia maki orang, ada dam? Tak ada. Mana ada dam? Maki orang kena dam? Tapi buat benda yang Allah haram, yang kita pun fikir kenapa tak boleh, ya? Dia pergi cabut rambut, kan, saja main pam dia cabut, kena dam, kan, salah ke dia buat tu, cabut tu? Tak salah. Tapi dah kerana Allah haramkan, dan kalau buat ada pula dendanya. Tapi benda yang jelas ni, kata buruk kalau buat tidak ada denda. Aneh ke tak aneh? Tuan-tuan, kenapa? Ini mengajar kita erti sami'na wa ata'na. Kita dengar satu arahan daripada Allah yang kita tak boleh fikir logiknya apa. Tak boleh cabut rambut, kalau cabut kena dam, kita taat. Satu benda yang kita tahu jelas haram, bila langgar tak ada pula dam, kerana bertujuan walau tak ada denda, tetapi bertanggungjawabnya kita untuk menjaga perkara itu, kerana pada setiap masa dan tempat Allah haramkan perkara itu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, baik, insyaAllah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita lihat hadis tak ada dalam ni, saya tambah, man hajja lillah, sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah, falam yarfus, dia tidak berkata perkataan yang lucah ataupun kotor ini, walam yafsuq, dan dia tidak mengeluarkan perkataan yang buruk, yang fasik, yang maki hamun, yang buruk, yang mengaibkan orang, raja'a ka yaumi walad waladathu ummuhu, maka dia akan pulang. Kalau tuan-tuan biasa dengar orang kata siapa dah haji ni dia pulang balik macam orang yang keluar daripada perut ibu dia, sahih riwayat Abu Hurairah. Maknanya dia waladathu, dia pulang itu seperti mana ia dilahirkan, ummuhu, seperti ibunya lahirkan dia dulu. Begitu. Tapi sebenarnya bukanlah pada tempat haji saja yang Allah beri ruang seperti ini. Sebenarnya Ramadan pun serupa juga. Ya. Tetapi yang agak menyedihkan, orang menyambut Ramadan itu tidak seperti mana mereka menyambut ibadah haji. Ya? Itu bezanya. Dengan orang dia masuk Ramadan tu dia buat tak tahu saja. Alah, orang puasa kita puasa lah, orang pergi terawih kita pergi. Apa persediaan dia, matlamat dia? Kalau tanya orang pergi haji, kan, cuma ni kita nak hantar orang pergi haji kat Kelana Jaya tu, last tu kita tanya dia slow talk, apa niat haji ni, nak dapat apa? Kan, tak ada, ni saja je test nantilah. Pelik sangatlah tuan-tuan dia boleh jawab macam tu, kan, paling kurang tu mesti ada lah seorang ni, mesti ada hajat, ada niat untuk, dan ramailah orang ni dia berubah lepas dia tunai haji, walaupun ramai juga tak berubah, kan, tapi ramailah yang berubah kerana niat dia, apa yang dia nak capai dalam haji, dalam musim haji ni. Dia berbeza dengan orang yang tak ada niat apa-apa, dan ni test power je, nanti tahun lain pergi pula dia kata, memang tak ada apalah tuan-tuan, macam orang puasa lah. Ramai orang bila ditanya apa matlamat daripada Ramadan kali ni, dia pun tak tahu apa. Ni puasa matlamatnya habis puasa raya. Ni masalah. Ya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yasqab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu ahadun falyaqul inni muru'un shaim." Hadis ini biasa kita dengar riwayat Al-Bukhari Muslim. Jika seseorang sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Tahu teriak-teriak? Yashab dia berteriak ni ada beberapa makna. Satunya macam orang duk jual kat bazar Ramadan. Dia punya apa tu, teriak tu puasa ke tidak, kita fikir. Dah lah dia menghadap bara api tu duk golek ayam tu, dia punya teriak pula kan, turun masuk bangunan bawah tangga, makan kat bawah, rupa tak puasa. Ya, ni realiti ni. Ini bikin es sya'alam tu kan, itu tengok bawah tangga ramai yang makan ni, minum senyap-senyap. Daripada pukul 3 petang duduk mengadap bara api, bayangkan. Allahu alam jugalah, tak tahulah dia punya excuse tu. Tapi dalam Ramadan baru ni ada 3 orang dia tangkap makan dalam lori kan. Jabatan Agama datang, penguat kuasa tangkap. Kalau iyalah, susah juga nak sabit kan. Kalau dia kata macam mana saya tak makan, saya daripada pukul 8 pagi angkat batu contoh, susah juga lah kan. Baik. Jadi kalau mana dia berpuasa, dia tidak berkata kotor dan tidak berteriak, ataupun bila berlaku pergaduhan, dia tidak berteriak-teriak begitu. Ya, jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka katakanlah, "Inni sha'im," aku berpuasa. Hadis ini biasa kita dengar. Dua tempat sudah disebutkan oleh pengarang. Yang pertamanya haji, musim haji. Yang keduanya bulan puasa. Yang Allah sebut dengan jelas, fala yarfus, jangan duduk kata. Sebab yarfus ni, kata-kata kotor ataupun bukan kotor dalam erti kata itulah, maknanya dia kata-kata di antara perbualan suami isteri yang bawa kepada nafsu ni, dia dihalalkan, dia dibolehkan. Tapi pada dua tempat ni tak dibenarkan. Maka itu menunjukkan kehormatan pada dua tempat ini. Begitu. Kalau kita di atas dunia ni, mana-mana kita nak pakai selipar ikut kita lah. Tapi ada tempat kita tak boleh masuk pakai selipar. Sebagai contoh, atas dasar apa? Atas dasar menghormati tempat tersebut. Itu sekadar tempat perjalanan kita lah di atas dunia. Baik. Umar radhiyallahu anhu, maka habis pada waktu, kita tengok tempat pula. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang mengeraskan suaranya dekat dengan masjid Rasulullah, "Kalian mengeraskan suara di masjid Rasulullah, andai saja kalian ini dari kalian dari kampung ini, aku akan pukul kamu." Orang luar, bukan orang Madinah lah. Dia orang luar yang datang ke masjid Nabi dan mereka duk bising lah, duk kecoh. Bukan semua yang kita temui itu kita boleh ambil jadi cara kita. Contohnya kita tengok Umar. Oh, ni Umar ni sahabat. Kalau Umar boleh kata macam tu, apa salah aku nak kata pada orang lain? Contoh di tempat kita, di masjid kita, datang ada jemaah tabligh dan sebagainya kan, datang ke tumpang, dia bermalam di tempat kita 3 hari ke 7 hari kan. Tiba-tiba mereka buat bising, jangan ikut sebiji macam Umar kata ni. Kalau bukan kalau ni kampung kamu, lama dah aku tibai, kata. Jangan macam tu. Alasan kita, aku baca dalil Umar buat macam ni. Dia ada beza tuan-tuan. Geografi kena faham. Geografi masyarakat Arab dengan bukan Arab, adabnya berbeza. Saya dah ceritakan bagaimana orang Badui ada cara yang mereka anggap biasa. Saya pernah berhadapan dengan orang Badui Mesir. Dia minta air yang kita pegang tu, dia buat apa? Dia tampar belakang kepala dia. Dia tampar macam tu kan? Dia kata, "Aiz moya," dia kata, "saya nak air." Dengan cara tampar belakang. Bam, bagi begitu. Adat dia, bagi dia biasalah. Bagi dia biasa. Diraikan. Tuan-tuan baca kan, orang Badui yang jerkah Nabi dengan suara kuat, kemudian Nabi jerkah lebih kuat. Kalau orang lain Nabi tak jerkah, tapi Badui Nabi jerkah. Sebab apa? Badui tu dengar Nabi jerkah tu tak ada benda. Sebab dia pun jerkah, jerkah Nabi adat. Saya pernah cerita, saya bawa jemaah Sabah, dia cakap dengan saya apa? "Aku kau." Bayangkan kita jadi ustaz, tak pernah orang sebut macam tu. "Kau ni," dia kata. "ya, kau bawa aku tawaf nanti ya," dia kata. "Kau," dalam hati. Tapi rupanya ya, siapa orang Sabah ni tahu lah, itu bahasa normal, adat. Begitu. Jadi kita temukan satu-satu perkara dalam perbuatan sahabat dan sebagainya, ada perkara yang kita perlu faham daripada segi waqi'i, suasana. Baik, insyaAllah.
Jadi masjid ini, ya, kalau kita tengok jelas, tempat yang diharamkan kita ataupun ditegah kita meninggikan suara tanpa sebab. Apa contohnya? Dia yang jelas-jelaslah bersembang dalam masjid, contoh dengan suara yang diangkat, bersembang dengan perkara yang baik diharuskan, boleh, tak ada masalah. Tetapi dia mengangkat suara, kalau benda lara tu satu bab dah lah, tapi kalau benda yang harus pun diangkat suara sehingga mengganggu, itu dia ditegah. Hatta ibadah, kita ibadah seorang-seorang baca Quran, seorang-seorang baca qiyam, janganlah baca macam imam baca, sebab kita solat sendiri, sekadar telinga kita dengar, okey lah, ataupun kita baca Quran, jangan baca macam qori tarik dalam sabaqah, baca sendiri, kerana dia boleh mengganggu ibadah orang lain. Hatta yang demikian, kita jadi imam, kita berzikir, zikir, mak berzikir tak yasin kita lah tuan-tuan. pandai-pandailah, ya, janganlah nak tarik lagu di situ dengan mikrofon dekat dengan mulut. Kadang-kadang ada yang zikir lebih kuat daripada dia baca dalam solat. Nah, jadi kena fahamlah situasi mengganggu, apalagi maghrib. Maghrib ni biasanya satu situasi solat di mana akan ramai orang masbuk, dan akan ada makmum yang akan perlu menjadi imam dan mengeraskan bacaan. Maksud tu hikmah itu, jangan. Saya tengok satu sebahagian orang ni duduk risih sangat tentang masalah, marah sangat kalau orang kata suruh zikir perlahan ni. Bukan jadi isu apa pun tuan-tuan, dia bukan soal sunnah tak sunnah, salafi tak salafi, wahabi tak wahabi, aswaja tak aswaja, tak ada kaitan benda ni. Kita pergi duduk di Mesir ni, orang sufi pun zikir perlahan, lagi sembahyang di masjid sufi lah kan. Masjid tu macam-macam dakwaan lah duduk, dia orang pernah. Ya, saya pergi juga solat di situ, pergi dah dalam masjid kan. Pergi. Lepas solat tu dia fikir slow juga. Kan? Jadi bukan itu ukuran dia dan apa pun sebenarnya. Apa yang lebih tepat dengan kesesuaian jamaah? Kita sendiri kalau kita pergi solat dan kita masbuk dan imam baca zikir dengan sir perlahan, kita selesa tak? Kita selesa untuk meneruskan solat. Berbeza kalau zikir yang kuat, kita pula masbuk, duduk pula bawah speaker, memang tak boleh nak fokus pada bacaan kita. Ini kita perlu perhatikan dalam masjid. Antaranya kalau kita lihat riwayat Ahmad, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah menceritakan i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Maksudnya satu masa ataupun satu hari ini Rasulullah beriktikaf di masjid, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Fasami'ahum yajharuna bil-Quran, dan Nabi dengar orang dia, mereka ini menjaharkan bacaan Al-Quran dalam masjid. Ya, fakashafas sitr. Nabi, kan Nabi kalau beriktikaf Ramadan tu, Nabi ada satu khaimah Turki tu, satu macam khaimah lah, dan dia bertutup. Jadi bila Nabi dengar tu, Nabi singkap. Jadi bila Nabi singkap, saya tak tahu kalau ada sebahagian dia amalan bersuluk. Kau tahu suluk dalam tarikat dia adalah suluk ni kan, duduk dalam kelambu apa semua kan, mereka nisbah kepada benda tu lah. Yang Nabi, saya tak nafikan memang Nabi buat di bahagian belakang. Kalau kita tengok zaman Nabi tu, memang Nabi buat, ada peristiwa Aisyah pun buat, Maimunah pun buat kan, dalam peristiwa itikaf. Tapi itu ada sebab dia tuan-tuan, Muhammad. Itu bukanlah sebab yang pelik ke sampai macam hari ini, tidak. Itu kerana selesa Nabi bermalam di situ. Ya. Kemudian Nabi SAW, Nabi kadang wahyu turun, Malaikat Jibril turun, betul tak? Jadi Malaikat Jibril turun cerita tentang wahyu, dan Nabi bercakap dan sebagainya. Maka kalau ianya ada sitar, ada penutup, dia lebih baik. Begitu. Ya. Baik. Kemudian Nabi singkap sitar itu, Nabi kata apa? Nabi kata ala kullukum munajun rabbih. Ketahuilah setiap daripada kamu ni semua dia bermunajat kepada Allah. Munajat ni apa? Siapa tahu makna munajat ni apa? Munajat. Fokus, maknanya dia buat satu pengaduan, dia mengadu tu, dia duduk tenang kepada
Allah. Bukan-bukan kata munajat tu berzikir munajat, tak, itu lain. Munajat tu mana dia sendiri dan dia tu. Nabi kata kullukum munajun rabbi, semua daripada kamu ini munajun rabbi, semua daripada kamu ini bermunajat kepada Allah, setiap seorang sedang bermunajat. Fala yu'zayanna ba'dukum ba'da, dan jangan kamu sakiti satu orang lain tu, sebahagian kamu jangan sakiti sebahagian lain. Maknanya jangan pergi ganggu orang lain munajat. Wala yarfa'u ba'dukum 'ala ba'd fil qira'ah, dan janganlah satu orang di kalangan kamu ni pergi jaharkan ataupun lantunkan suara dia fil qira'ah, dalam bacaan Quran, ataupun dalam riwayat yang lain fi solah, dalam solat dia. Melainkan masjid itu memutuskan untuk mengadakan jamaah solat, itu lain, itu tak boleh dibantah. Apabila pengurusan masjid menyatakan kita putuskan untuk buat solat tahajud berjamaah seperti yang kita buat tahajud di masjid-masjid kita, yang itu tidak boleh dibantah, itu keputusan pengurusan lain, berbeza. Boleh faham ni tuan-tuan? Kalau katalah satu orang, ni pernah terjadi, dia kata kenapa tahajud perlu pakai mikrofon dan kena baca kuat, sedangkan saya ni nak pilih untuk solat sendiri. Dan dia, itu lain, beza tuan-tuan. Beza itu kerana pengurusan sudah putuskan kita akan ada satu jemaah untuk solat tahajud. Itu macam mana pun kena patuh. Maka kalau tak selesa, kita kena carilah keadaan yang lain. Begitu. Tapi kalau tak ada diputuskan apa-apa, tiba-tiba kita sendiri solat sendiri-sendiri, kita sendiri yang lantunkan bacaan, itu ditegah. Okey, baik, insyaAllah. Ada soalan? Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang berihram dalam surah Al-Hajj ayat 25, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sesiapa yang bermaksud melakukan kejahatan di dalamnya, maka kami merasakan sebahagian daripada azab yang pedih. Ini maknanya melakukan kejahatan di tanah haram itulah. Ada dalam surah Al-Hajj. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, فَلَا تَقْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ. Ya? Janganlah kamu memanjakan suara dalam bicara. Ini golongan Ahzab, adalah macam surah Nur lah. Surah Ahzab banyak berbicara tentang wanita. Janganlah kamu memanjakan suara dalam berbicara sehingga merangsang orang yang di hatinya terdapat penyakit. Ya, kalau orang dah penyakit tuan-tuan, ya? Maksud apa penyakit ni? Yalah, ada kita ni kadang dengar orang perempuan duduk manja-manja suara, kita tak suka, kita pun mengelak. Tapi kalau orang yang diri dia tu ada penyakit, lain jadinya, kan? Jadi maksud manja-manja tu apa? Ya, bercakap yang apa kita panggil istilah kita ni? Menggoda apa? Menggoda ataupun memanja-manja lah. Ataupun tak perlu keraskan suara. Bukanlah maksudnya sampai kena keras suara. Saya ustaz. Tak payah. Sampai duduk. Ataupun dia tanya ustaz tu macam nak marah. Ada juga saya pernah kena kan. Dia macam nak marah dia tanya. Ni dia nak tanya ke nak marah ni, mana satu? Saya pun pelik. Tak tahulah kalau dia berpegang kepada tidak mahu memanjakan suara sampai begitu. Tidak, cakap biasa saja. Jangan melenggukkan suara. Ya Allah ustaz ni takkan tak boleh. Itu lainlah. Maknanya kena fahamlah situasi itu, ya. Begitu. Baik, insyaAllah. Sebenarnya surah Al-A'raf, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dengan serius agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini sebahagian memahami maksud dibaca Quran itu dalam solat. Maka dengarkan dengan baik, semoga kamu dapat rahmat. Adapun kita tidak menghukum mutlak bila mana Quran sedang dibacakan maka kita bercakap. Maknanya Quran bukan solat lah. Kalau kita dengar orang baca Quran ataupun pasang kaset Quran, adakah haram kita bercakap? Jadi tidaklah. Ya, kita tidak. Selagi mana kita bercakap itu bukanlah kerana bencinya kita kepada Al-Quran, itu dosalah. Ya. Tapi kalau maknanya kita bercakap itu kerana ada kepentingan, dan Quran yang dipasang itu bukanlah Quran, bukanlah apa yang dibaca dalam solat ketika kita menjadi makmum, itu dibenarkan. Okay? Baik. Okay, ada soalan? Satu lagi, insyaAllah. Rendahkan suara anda ketika berbicara dengan orang yang terhormat. Adab berbicara dengan orang yang disegani. Sama ada disegani ni ada dua.
sama ada dia segani kerana agamanya ataupun benda-benda yang syar'i lah. Maksudnya disegani kerana agama, mungkin kerana kedudukannya, seniority dia. Seniority ni maksudnya keluarga dia lebih atas, ya, daripada segi kepimpinan dia lebih atas, ya, ataupun dia dihormati kerana agamanya, maknanya kerana keilmuannya di satu bab. Yang kedua ni dengan orang terhormat juga boleh jadi kepada golongan yang dimuliakan oleh satu kaum walaupun kita tidak memuliakan mereka. Contohnya Tok Sami. Tok Sami, Tok Sami ke? Sami, pernah jumpa Sami? Oh, yang pakai kuning tu, kalau botak tu kan? Ya, kuning. Tok Cha, pakai orang Kelantan pakai Tok Cha. Ya, ya. Ini golongan yang dihormati oleh kaum lain, satu kaum. Maka wajib kita menghormatinya, wajib kita bercakap baik dengan mereka. Bukan kerana kita mengiktiraf agamanya, sudah pasti kita tidak mengiktiraf. Kita yakin mereka dalam kesesatan, tetapi kerana mereka dihormati oleh satu kaum, walaupun dia dihormati kerana ajaran mereka. Kalau kita jumpa padri ke, jumpa pop ke, jumpa apa ke, kita bukan boleh. Kerana dia dihormati oleh satu kaum, maka ya, begitu. Ada beberapa lah pengecualiannya kalau kita tengok yang menunjukkan keberanian. Itu pun peristiwa-peristiwa macam Muqaykis, Raja Mesir. Kan, kenapa Ubadah bin Somit boleh berjumpa dan bercakap keras dengan Raja Muqaykis ni, cerita lain. Ini cerita dah, cerita nak kepada peperangan, ini bab lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Padahal bab yang seperti ini kita wajib ihtiram ataupun menghormati mereka. Ha, baik. Surah Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman. Ha, siapa boleh baca ayat tu? Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat yang ada ke atas makam nabi itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu melebihi suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita hormati nabi itu, maknanya tak ada sahabat yang bercakap suaranya lebih keras daripada apa yang boleh didengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia. Maka tak adalah kalau kita tengok zaman sahabat tu Rasulullah bercakap begini, ada yang tiba-tiba menjerkah dan melontarkan suaranya. Begitu. Kan beza dengan zaman kita kalau mesyuarat, kan macam mana kita tengok. Walaupun mesyuarat tu satu orang yang dipertanggungjawabkan tu, ya, suara dia tenggelam. Suara orang lain lebih kuat. Begitu. Ya. Betul, didikan dalam solat tu suara yang jahar, suara imam. Kalau makmum pun suara nak jahar macam imam, letih lah. Baik. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi bercerita tentang adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jumpa hadis ni di bacaan awal dulu. Hadis riwayat Bukhari, jika mereka bicara dekat Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang baginda secara tajam kerana penghormatan mereka kepada beliau. Tahu tak pandang tajam? Antaranya kalau kita jumpa dalam Riyadhus Salihin, kita baca peristiwa kematian Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika saat kematian beliau, beliau pernah ditanya tentang Rasulullah dan beliau kata, aku tak boleh cerita tentang Nabi, ya, aku tak boleh cerita tentang Nabi. Kerana apa? Kerana pada masa hayat baginda, aku ni kalau dengan Nabi ni, aku tengok tak tengok, macam terlalu segan untuk mengangkat mata aku menghadap ataupun menerjah kepada pandangan wajah Nabi. Macam tu. Lain kita kadang angkat muka tegak kan. Tak puas hati dengan seorang ustaz kan, gitu pun ustaz bagi kan. Tu pun Allahu Akbar. Kita ya, ilmu dapat ya, adab hilang. Inilah masalah dia. Ya. Ini macam ilmu rezeki, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rezeki. Rezeki boleh banyak tapi boleh hilang barakah. Sama macam ilmu boleh banyak tapi hilang barakah. Salah satu dia adab. Puncanya adalah adab. Berbahas, adab bercakap kan. Ada orang tu kadang-kadang tengok dia bercakap dengan, bukanlah saya nak menyebelahkan golongan ustaz ke apa kan, tapi kadang-kadang kita kena tahu juga bila bercakap tu kena. Saya sendiri pun dengan ustaz-ustaz kita, bila saya panggil ustaz, mereka sampai ustaz juga. Dan jarang benda lah ada duduk main anak antar ni sebenarnya kan. Kat sini ramai kan kita tengok apa ni yang ustaz-ustaz mengajar sini. Kadang-kadang saya, kita main ustaz-ustaz juga,
saya panggil dia ustaz, dia panggil si kita ustaz. Ada orang biasa kadang anak hantar ya, bedal macam tu. Kan, ini adat panggilan lah, ya? Adat panggilan. Dah macam mana, pernah saya tengok satu peristiwa depan mata saya, anak menantu dia panggil pak mentua dia hantar. Kenapa? Kes ikut kuliah. Dia kes ikut kuliah, dia tengok Allah, anak hantar ni dia kata satu panggilan yang apa tu, kira naiklah tingkatan iman tu. Bila guna anak hantar ni, ha? Masa saya di Mesir dulu pun ada forum, dia buat tajuk forum tu, dulu aku sekarang anak. Bayangkan tajuk forum tu, dulu aku sekarang anak lah. Beza tu, ya? Jadi tak tahulah dia faham, jadi habis pak mentua pun dia belas hantar juga. Jangan begitu, ya? Itu tidak tepat begitu. Kena tahu kedudukan antar dalam bahasa Arab ni tak lebih daripada kamu. Nampak tak? Begitu. Sedangkan di sana ada lagi panggilan-panggilan yang lebih digunakan harta Quran. Jadi tengok panggilan ayah macam mana? Ya, abati. Wahai bapa kesayangan, apa ayah anda ke apa. Begitulah bahasa Melayu kita. Ya? Baik. Okey, insya-Allah. Luqman berkata kepada anaknya, siapa nak baca ayat ni? Siapa ingat? Ada yang ingat? Surah Luqman, ayat terakhir, page kedua. Tak ingat? Allahu Akbar. Sekolah dulu tingkatan ayat hafazan tingkatan 4. Salam. Boleh? Ayat tu. Rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang inna angkarul aswati la sautul hamir. Kan? Suara. Kenapa? Allah sebut suara yang, tak tahu lah tuan-tuan, kenapa Allah sebut ya, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang apa ni? Ayat 19 surah Luqman. Jangan tengok. Suara yang paling yang paling apa ditulis menyebalkan, angkar, suara yang paling dibenci lah, yang menjengkelkan, menjengkelkan, buruk, la sautul hamir. Kalau saya ingat, saya pernah cerita suara keledai, kalau tuan-tuan dengar memang buruk lah, macam tok benar ni. Bunyi lembu tu jauh lebih sedap lah. Itu. Dan dia jarang bercakap, sekali dia bercakap Allah buruk je dengar. Ini berkata ya. Maka kita rendahkan suara. Okey, baik. Ketidaklayakan meninggikan suara berlaku bagi sesiapa sahaja, bahkan bagi orang-orang kafir. Umayyah bin Khalaf yang kafir. Umayyah bin Khalaf, ini musyrikin Mekah kita tahu kan. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Sa'ad bin Mu'az ketika Sa'ad meninggikan suaranya terhadap Abi Hakam, pemimpin penduduk Mekah. Sa'ad bin Mu'az ni dia otai Mekah lah, otai Madinah. Sa'ad bin Mu'az daripada suku Aus. Dia pergi Mekah. Dia pernah sampai di Mekah. Dia pernah sampai di Mekah dan dia berjalan dengan Umayyah bin Khalaf dalam Masjidil Haram. Umayyah bin Khalaf, dan yang datang kepadanya Abi Hakam pada masa tu, dia kata apa? Dia kata, kalau tak kerana kamu berjalan dengan Umayyah bin Khalaf, maka kamu takkan dapat balik Madinah. Diugut macam tu. Begitulah. Dan diugut balik sebenarnya oleh Sa'ad bin Mu'az. Tak diam. Dia balas balik menyebabkan Abi Hakam terdiam. Itu Sa'ad bin Mu'az. Wallahu a'lam, insyaAllah. Ada soalan tentang Mu'az ni? Ya, sila. Jangan kelip mata. Buat pandangan pertama. Apa benda pandangan pertama seminit tengok gitu. Ada pula. Air siapa saya minum ni? Stop air kot. Tak adalah, itu bukan maksud pandangan pertama. Pandangan pertama tu apa yang kita ternampak dan palingkan, itu maksud pandangan pertama. Yang dimaafkan bila ternampak satu perkara yang buruk kan.
ya, ataupun yang tak sepatutnya dilihat, maka ternampak, maka terus palingkan. Itu maksud pandangan pertama. Kalau nampak dan dibiarkan, itu bukan pandangan yang pertama. Ha, begitu. Itu adalah bukti kejujuran tu. Kalau kita tengok apa yang ditanya oleh Nabi Shu'aib dalam kisah surah Al-Qasas, anak Nabi Shu'aib yang ditanya oleh bapanya tentang bagaimana kamu tahu kejujuran Nabi Musa, kan anaknya kata, aku berjalan berlenggang di hadapannya dan aku menjeling anak matanya tidak langsung menjeling ke arahku. Tengok, bayangkan bagaimana Nabi Musa jujur. Orang yang dapat jaga mata, insyaAllah jujur pada tindakan yang lain. Dia berlenggang, satu orang perempuan, anak Nabi Shu'aib. Lawa macam mana, wallahu'alam, tak tahulah. Tapi anak satu orang Nabi, dia mungkin lawa lah, kan, melalu, melintas. Tak dijeling oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukti kejujuran. Ha, begitu. Sebab tu kadang-kadang kita duduk bersama kawan-kawan kita ni, kadang kita tengok jeling mata dia, kita tengok ada benda lalu yang tak sepatutnya, kadang dia jeling tak jeling. Kan? Itu mata tu. Entah maksudnya. Jagalah. InsyaAllah. Peliharalah sama-sama. Ya, perkara itu. InsyaAllah kita dapat jaga anggota deria kita. Maka insyaAllah kita dapat jaga banyak perkara kejujuran dalam diri kita. Ha, ada yang lain, insyaAllah. Tak sempat juga baca 188 ni. InsyaAllah nanti kita bacalah sambung. InsyaAllah bulan minggu depan 188 dan seterusnya. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Sila. Macam mana? Pergi haji tanpa mahram. Dia ada pandangan lah, kalau mengikut kepada hadis la tusafirul mar'ah illa ma'azi mahram, memang ada pandangan yang paling keras lah dalam masalah ini, iaitu menyatakan memang tidak boleh seorang perempuan itu bermusafir tanpa mahram. Dan sekiranya dia mendapat panggilan haji sekalipun, bila mana dia tiada mahram, maka sebenarnya haji gugur kewajipan ke atasnya. Itu pandangan pertama lah. Adapun pandangan yang kita lihat lebih sesuai dan lebih digunapakai pada hari ini adalah, tapi saya tak tahu dalam masalah haji di negara kita, tapi antaranya kalau kita lihat pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri, beliau menyatakan ma'a qaumun udul, tak ada masalah, bersama dengan kaum yang adil, maksudnya bersama dengan umat-umat Islam yang ramai, yang mereka boleh bertanggungjawab menjaga keselamatan perempuan yang tiada mahram tadi. Begitu. Ya, sebab itu la tusafirul mar'ah ini, sebagian ulama tidak memutlakkan keharamannya. Ya, keharamannya. Ada mereka berdalilkan kepada dalil yang Nabi kata kepada Adi bin Hatim, kamu akan lihat perempuan-perempuan daripada Khairah, daripada kota Farsi itu datang berjalan dengan aman sampai ke Mekah menunaikan haji. Ada yang menjadikan dalil ini sebagai sandaran kepada diharuskan perempuan itu bermusafir juga sekiranya ada kaum-kaum yang lain, maknanya bersama dengan kumpulannya. Maka itu juga adalah pandangan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Cuma dalam masalah umrah, memang kerajaan Saudi mereka berpegang boleh, tapi dengan syarat umur, bagi maknanya mengurangkan peratusan fitnah itu. Kalau muda sangat dah lain cerita, dan muda pun hilang kan, kadang-kadang mahram pun ada jemaah perempuan yang hilang dan sebagainya. Ya, begitu. Jadi masalah pergi haji mahram tak mahram, maka dia tengok kepada musafir tadi lah. Kalau maknanya satu pandangan yang kita nak berpegang kepada pandangan gugur kewajipan secara konsisten, maknanya semua musafir pun kita takkan pergi melainkan adanya mahram, kalau itulah pandangan yang dipegang, falitafadhal, silakan. Walaupun dia dapat panggilan haji, saya tak nak pergi kerana saya tak ada mahram, dan dia konsisten dalam masalah itu, dia nak pergi mana pun dia tak musafir melainkan ada mahram, itu hak dia. Tapi satu pandangan yang lebih longgar, melihat kepada kalau dia bersendiri dan adanya fitnah, maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau maknanya dia ada kaum yang lain yang boleh menjaga keselamatannya, walaupun mereka bukan mahramnya, ya, maksudnya bersama kaum-kaum, bersama sahabat-sahabatnya macam pergi haji hari ini, maka itu juga dibenarkan. Tetapi, akan tetapi, tengok ya, apa yang pada pandangan saya, pada pengamatan saya sendiri, dan saya melihat apapun yang disebutkan pada zahir ataupun asal yang Nabi sebutkan, dia tetap lebih baik.
walaupun ada pandangan yang melonggarkan perkara itu. Contohnya masa masalah musafir. Sememangnya kalau satu orang perempuan bila dia bermusafir benar dengan mahram dia, maka itulah yang terbaik, itulah yang paling terpelihara. Contoh, satu orang dia pergi, satu orang perempuan dia pergi grup, dia pergi Singapura berjalan, ataupun dia pergi Sabah satu kumpulan 10 orang kawan-kawan universiti. Kalau ikut kepada pandangan asal tak boleh sebab mahram tak ada. Tapi ikut pandangan Imam Syafi'i dan selainnya yang melonggarkan itu, boleh kerana dia bersama satu kumpulan, pergi dengan kawan-kawan. Tapi beza tak kalau dia pergi dengan ayah dia sendiri atau abang dia sendiri? Tetap lebih baik. Itu dia saya katakan. Begitulah kan. Macam masalah Hizbullah kan terbaru ni habis. Ustaz kita, Ustaz kami dia berkata-hentam habis pasal Hizbullah dan sebagainya kan. Saya tak ada, saya pandangan saya jelas. Apa yang disebut oleh Ustaz kami ni, itulah pandangan saya. Serupa pandangan saya. Jadi saya tak perlu ulas. Cuma saya sebutkan bahawa bagi orang yang memilih untuk tidak isbal, maknanya menyingkat lelaki yang dia menyingkatkan sikit pakai, itu tetap lebih baik walau macam mana pun. Tapi kita tak boleh salahkan yang menurunkan itu dengan apa yang telah diperbahaskan, yang setelah sama-sama kita dengar. Cuma saya kata tetap pada apa yang lebih singkat sedikit, tetap lebih baik kerana ia berdasarkan kepada nas tu. Banyaklah kelebihan dia tu kan. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Mahram, yang dikatakan mahram tu lelaki lah. Ya. Tak sah. Dia bukan mahram. Ini yang disebutkan mahram tu maknanya dia lelaki tu. Lelaki yang sah jadi mahram kita tu. So siapa kita? Selain suamilah, maknanya selain suami, ayah, tok, nenek kita, ayah, tok, nenek, ayah, tok ke atas, abang-abang kita yang yang boleh mewalikan kita, pak saudara kita. Itu. Itu makna mahram lah. Bukan kita, kita faham macam mana? Maksudnya macam kakak kita, okey dah kena mahram lah. Bukan. Dah. Perempuan bukan. Maknanya mahram bagi seorang perempuan ni lelaki yang sah menjadi walinya, mahramnya. Begitu. Itu maksudnya. Ada soalan? Okey. Saya sebut tentang aurat itu mahar. Okey. Dia ipar ni dia mahram tak? Dia diharamkan berkahwin tak? Dia diharamkan berkahwin tetapi tidak muabbad. Muabbad tu maknanya tidak kekal. Dia beza hukum. Okey, anak dengan ayah, dia mahram yang muabbad. Macam mana pun bergaduh anak, ayah tak mengaku anak pun, dia tetap mahram. Contoh. Bukan contoh lah, betulnya macam ni lah hukum dia. Ataupun mertua, asalnya bukan mahram, kan? Asalnya bukan mahram. Lelaki ni boleh kahwin dengan perempuan ni. Katalah dia macam mana dia berkawan dengan mak dia ni, minat nak kahwin dengan mak dia, tiba-tiba jumpa anak, anak lagi comel, kahwin dengan anak. Filem drama TV kan. Mak dia tu jadi apa? Jadi mahram yang muabbad tu, kekal. Maknanya selama-lama kalau berpisah pun dengan anak dia, tetap dah tak boleh kahwin dengan mak dia. Maka auratnya macam mana? Sebab itu ibu mertua dia boleh tak pakai tudung dengan menantu dia. Tapi bukanlah bermakna dia boleh berpakaian sama seperti dia dengan anak dia. Kita dengan anak kita, kadang anak lelaki kita besar dah, kita jaga dia daripada kecil. Kita kadang muslimat pakai macam mana di rumah dengan anak sendiri, anak lelaki. Pakai baju kelawar gitu, dengan kelawar lebih kurang kan. Tapi bukanlah bermakna dengan menantu duk boleh pakai begitu juga. Kan? Maknanya kena fahamlah, maknanya yang biasa seperti makna kalau rambut setakat leher begitu, lengan pendek tu okeylah. Tapi bukanlah maknanya boleh tak kira lah duduk rumah dia pakai berkemban begitu, maka dengan anak menantu pun tak, tidaklah begitu maksudnya. Ya, itu kita kena faham situasinya. Okey. Bagi golongan yang dia diharamkan berkahwin tetapi tidak muabbad, ini hukumnya berbeza. Auratnya serupa seperti orang yang dihalalkan berkahwin dengannya. Macam ipar lah. Ipar tu dia tak, kita tak boleh kahwin dengan ipar.
tetapi dia tidak mu'abbad, maknanya tidak kekal selama-lamanya. Bila dia, bila kita jadi halal, bila cerai, kita pun halal berkahwin, maka itu pun dah, dia pun dah bercerai, maka boleh kahwin dengan ipar. Begitu. Kalau mati, orang Melayu panggil gulung tika kan? Salin tika. Salin tika, gulung tika. Gulung tika tu untuk kedai. Kan? Itu semasa dalam perkahwinan, maka diharamkan berkahwin. Akan tetapi selepas berlaku sesuatu, maka dihalalkan seperti kematian ataupun penceraian, maka dihalalkan, maka yang tadinya diharamkan tiba-tiba dihalalkan. Itu maknanya tidak mu'abbad. Tidak, bila tidak kekal itu auratnya sama seperti orang lain. Begitu maksudnya. Ya, okey. Baik, insya-Allah. So, Allahu a'lam. Ya, sampai di sini saja insya-Allah pertemuan kita, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah. Saya dalam usaha untuk menterjemahkan insya-Allah. Kita ke arah proses untuk baca dua kitab satu malam. Kita dah sampai pertengahan. Jadi insya-Allah bab adab ni kita boleh bawa kepada separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Insya-Allah saya rasa nak memutuskan untuk membaca, untuk kita masuk fiq sebenarnya. Dan yang pertama ni insya-Allah untuk mukadimah kita akan baca tarikh tasyri' lah. Kita akan baca tarikh ataupun siri sejarah pensyariatan. Itu penting untuk kita. So kita nak kenal lagi pada zaman-zaman, macam mana fiqh berlaku di zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya, bagaimana kemunculan mazhab secara asas insya-Allah. Cuma doakan semoga saya kuat untuk terus menterjemahkan, saya sedang buat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah. Jadi kalau saya bawa yang Arab nanti, ayam itik lah. Saya duduk baca seorang, tuan-tuan tak baca. Sebab saya tengok tarikh tashrik ni tak banyak dibaca oleh kita, ikhwah-ikhwah sunnah kita banyak tak baca. Jadi satu yang penting juga sebenarnya. Kita nak tengok perjalanan fiqah itu supaya seimbang dengan kefahaman kita. Wallahu'alam insyaAllah. Kitab tu ada kan saya? Ada. Kitab yang version Arab lah. Version Arab. Terjemahan saya sedang buat sendiri sebab saya tak jumpa. Dia digunakan di beberapa buah universiti Madinah pun pakai yang sama. Di isi kandungannya di Mesir, di Azhar pun menggunakan kandungan yang lebih kurang samalah, hampir. InsyaAllah. Itu kitab dia ni page je. Untuk asas, terbaik lah. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada Okay, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.